Halo anak-anak, selamat pagi semuanya Nah, hari ini ketemu lagi dengan Miss Jessica Quinn di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1, tema 4, Keluargaku Hari ini, Bayu pergi bertamasya ke pantai Bayu pergi bersama keluarganya Ada ayah, ibu, Bayu, dan adik Bayu Bagaimana denganmu? ada berapa banyak anggota keluargamu? Siapa saja anggota keluargamu? Ayo sekarang kita belajar tentang keluarga. Nah, selanjutnya anak-anak buka buku halaman 45. A. Menguraikan kosakata hubungan kekeluargaan melalui silsilah keluarga. Keluarga terdiri dari atas ibu dan bapak beserta Anak-anaknya silsilah berarti keturunan atau asal usul suatu keluarga. Kamu akan belajar tentang keluarga. Kamu sudah melihat gambar beberapa anggota keluarga Bayu. Sekarang, dengarkan gurumu akan membacakan silsilah keluarga Bayu. Berikut, kamu akan belajar tentang keluarga. Kamu sudah melihat gambar beberapa anggota keluarga Bayu. Sekarang, dengarkan gurumu akan membacakan silsilah keluarga Bayu. Berikut: keluarga Bayu, nama lengkap Bayu adalah Bayu Wibowo. Bayu adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayah Bayu bernama Seno Perdana, ibu Bayu bernama Danisa Latifah. Bayu mempunyai seorang adik perempuan. Adik Bayu bernama Lala. Kakek Bayu bernama Joko. Nenek Bayu bernama Sri. Kakek Joko dan Nenek Sri adalah orang tua dari Ibu Bayu. Kakek Joko dan Nenek Sri mempunyai dua orang anak. Anak pertama adalah Ibu Bayu. Anak kedua bernama Tono. Tono adalah adik ibu Bayu, jadi Tono adalah Om Bayu. Om Tono menikah dengan Rina, jadi Rina adalah Tante Bayu. Om Tono dan Tante Rina mempunyai seorang anak laki-laki. Anak mereka bernama Fahri. Jadi, Fahri adalah sepupu Bayu dan Lala. Ini adalah keluarga besar Bayu dari garis keturunan ibu. Cerita yang kamu dengar adalah cerita tentang silsilah keluarga Bayu. Setiap keluarga mempunyai silsilah agar lebih memudahkan. Biasanya, silsilah keluarga dibuat dalam bentuk bagan atau pohon silsilah keluarga. Silsila dapat membantu kita mengetahui hubungan antar keluarga. Contoh kosakata dalam keluarga yaitu ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, om, tante, dan sepupu. Sekarang perhatikan silsilah keluarga Bayu dari garis keturunan ibu di bawah ini. Ayo anak-anak misian di rumah, perhatikan gambar di halaman 46. Pak Joko dan Bu Sri adalah kakek dan nenek Bayu, Lala, dan Fari. Pak Joko menikah dengan Bu Sri dan mereka mempunyai dua orang anak bernama Danisa dan Tono. Danisa menikah dengan Seno dan mempunyai dua orang anak bernama Bayu dan Lala. Bayu adalah Abang Lala. Lala adalah Adik Bayu. Sedangkan Tono menikah dengan Rina dan mempunyai seorang anak bernama Fari. Fari adalah sepupu Bayu dan Lala. Bayu, Lala dan Fari adalah cucu dari Pak Joko dan Bu Sri. Fari memanggil ibu Bayu dengan sebutan bibi, sedangkan Bayu dan Lala memanggil ayah Fari dengan sebutan om, dan Bayu serta Lala memanggil ibu Fari dengan sebutan tante. Nah, anak-anak mis yang di rumah paham ya. Bayu dan Lala ya, memanggil Pak Tono dengan sebutan Om ya. Jadi Pak Tono dan Rin, Bu Rina adalah Om dan Tante dari Bayu dan Lala. Oke. Okay? Nah, sampai di sini ya, anak-anak mis paham. Gambar silsilah keluarga Bayu. Nah, anak-anak, setelah mendengar penjelasan silsilah keluarga Bayu, semoga anak-anak dapat mengerti ya. Demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.